Jadi kali ini aku akan menjawab-jawab pertanyaan dari kalian spesial 50.000 subscribers, guys. Ya, jadi ini adalah Q&A interogasi. Aku akan menjawab 20 lebih pertanyaan dari kalian. Ya, pokoknya kalian nggak boleh nanya yang aneh-aneh, nggak boleh juga maksa, oke? Dan sebelum itu, thank you banget guys untuk 50.000 subscribers. Dan kalau kalian enjoy videonya, please like video ini dan juga subscribe, guys. Oke, kita langsung aja ya guys, lanjut ke pertanyaan pertama. Banyak banget bahkan yang nanya ini. Nama asli abang siapa? Abang tinggal di mana? Kapan ulang tahun abang? Tinggal sama orang tua atau sendiri? Makanan favoritnya apa? Dan YouTuber Minecraft favoritnya siapa? Oke, jadi nama asliku itu Clement Duff Mavisigan, ya agak rumit ya guys namanya. Terus aku tinggalnya di Surabaya tapi lahirnya di Kediri. Terus aku ulang tahun 16 Februari 2006. Sekarang baru aja umur 15. Aku baru ulang tahun kemarin-kemarin guys. Dan aku ini di rumah ini tinggal sama orang tua aku ya guys, sama koko juga yang lagi ngedit video ini. Halo. Makanan favorit abang apa? Nah nih, ini ada banyak sih guys sebenarnya. Itu Indomie, bisa ayam KFC crispy, ramen itu juga enak guys. Itu menurut aku yang paling enak juga. Dan juga ada di Surabaya itu Dori crispy sambal korek, oseng ganggung sama es lemon tea aku biasanya makan. Nah itu enak banget. Terus abis itu lanjut ke YouTuber Minecraft favorit. Oke, YouTuber Minecraft favoritku sebenarnya hampir semuanya sih guys. Tapi yang paling bener-bener ya, ada Nevin, Cam Kevin, sama PLSTL mungkin, nggak tahu aku guys, pokoknya oke. Member-member SMB yang aku suka, tapi itu top 3 yang paling aku suka. Sebentar, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ngapain sih pada nyuruh Clement ngomong arah-arah? Arah-arah. Puas. Oke, okay, bye, lanjut ke video. Lanjut guys. Oke, okay, ini pertanyaan 2 juga yang paling banyak ditanyain juga guys setelah itu. Bang, ada rencana mau ke Sans SMP atau bapak kau? Kapan ke bapak kau SMP? Nah, ini ini harusnya Q&A diupload setelah aku udah episode 1 bapak kau SMP ya. Jadi aku sebenarnya ikut bapak kau SMP guys, yang season 3. Pada jadi aku bakalan di season 3 ini ikut full guys roleplaynya. Dan kalian pokoknya tunggu ya guys, episode-episode ini bakal epic banget roleplaynya, bakal epic juga SMP-nya. Dan selanjutnya ini Q&A. Kenapa? Kenapa abang kasih channel namanya Clement Dave ya? Ini aku udah jawab tadi guys, nama asliku itu Clement Dave. Bukan, ini bukan nama palsu atau gimana. Soalnya juga ada yang nanya ya, ini lihat ya. Apakah benar Clement Dave itu nama kamu kan? Clement Dave jadi nama kamu David. Bukan guys ya, Dave itu emang namaku Clement Dave ya. Agak kepotong mungkin bagi kalian. Ini nama aslinya Clement Duff, oke. Okay. Nah ini pertanyaan DM IG dari temanku guys. Caramu bagi waktu antara sekolah dan nge-YouTube? 2, pernah capek nge-YouTube nggak? Oke. Okay. Soal bagi waktu, aku nggak pernah profesional. Soalnya aku nggak terlalu rajin sekolah guys. Ya maaf ya guru. Palingan guruku lagi nonton ini. Oke. Okay. Jadi pernah capek nge-YouTube nggak? Nah ini aku capeknya pernah sih guys dulu waktu 2018 mungkin sama 2019. Soalnya itu waktu itu udah nyetlah nge-YouTube, terus gak niat juga kan aku nge-YouTube guys. Apalagi aku di-hate waktu kayak aku pertama-tama viral tuh, di pertama kali main Roblox ya, itu masih bocil ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ke 50k subs naik ke 100k subs ya. Gimana ini perasaanku 50k subs naik jadi 100k subs nantinya ya guys? Udah pasti, ini udah di komen bahkan sama dia, udah pasti seneng banget. Aku udah gak nyangka udah 4 tahun YouTube gini. Ya ini berkat kalian juga guys ya. Ya jadi ini siap-siap dia. Dia bilangnya siap-siap buat naik lagi ke 100k subs ya. Amin, amin, semoga cepet ya guys. Dan udah punya pacar belum? Ini kalian ngapain nanya ini semua? Banyak juga yang nanya. Jawabannya belum guys. Ya benar sekali, belum ya, maaf, belum. Main Minecraft sejak kapan? Aku main Minecraft itu udah kayak lama. Di tahun 2015 aku masih main MCPE guys sama saudaraku juga, kalau kalian tahu di video-video lama aku ya. Nah itu di MCPE itu waktu kira-kira versi 0.10, itu udah lama banget waktu aku kelas 3 SD aku mainnya. Tapi baru nge-create konten Minecraft waktu aku kelas 5 guys, 2017-an atau kayak gituan. Oke lanjut aja deh. Next, bang kalau udah 100k ada rencana ngadain event-event Minecraft nggak?
Ya aku sebenarnya event itu agak jarang ya guys, soalnya butuh, selain butuh modal, butuh waktu juga untuk nge-build. Tapi harusnya event-event aku adain setiap bulan sekali ya. Setiap satu bulan sekali aku bakal ngadain event ya. Jadi tunggu, kalian jangan sampai demo-demo protes terus ya. Oke, dulu pengen jadi YouTuber tujuannya apa kak? Nah ini aku niatnya dulu gak ngapa-ngapain. Aku aja gak expect supaya bisa viral waktu 2017 gitu ya. Makanya aku cuma santai-santai doang, have fun gitu yang bikin videonya. Ya agak abal-abal ya, gak niat sama sekali. Oke, warna kesukaan abang apa? Udah pasti inilah. Inilah guys pasti biru muda. Skinku kan juga biru muda. Pokoknya semua biru muda atau hal-hal yang berbau warna biru. Bang, ajak main saudaramu main MCPE lagi bang. Nah ini saudaraku, kemarin-kemarin aku telepon dia, aku nanya gitu mau main MCPE lagi nggak, buat pertanyaan ini guys. Dia ternyata sekarang kerja di Jakarta, udah nggak bisa ke sini ke Surabaya lagi guys. Dia juga minta kapan-kapan aja nanti kalau dia bisa ke Surabaya kita bakalan main lagi. Teman sekolah, guru, keluarga, apa mereka udah tahu kalau lu udah jadi YouTuber? Kalau tahu apa tanggapan mereka? Oke, mulai dari teman sekolah, ada yang bangga, ada yang nggak ngurus juga ya. Tapi kalau guru ini kayaknya hampir ya tahu semua, bahkan aduh padahal harusnya nggak tahu ya. Ini guruku, ada juga yang nonton videoku, kadang-kadang waktu kelas juga diomongin. Kalau keluarga juga, soalnya diberitahu mamahku juga gitu. Dari Icat, terinspirasi dari siapa? Indonesia sama luar? Apa dari youtuber Minecraft Indo? Itu yang tadi aku udah jawab, itu 3. Tapi kalau dari luar itu kontennya ada Dream, pokoknya yang masuk Dream SMP kayak Tommy Init gitu guys. Oke, sekarang berapa bersaudara? Aku cuma bersaudara sama kokoku aja. Kapan room tour? Nah ini kalian, ini sebenarnya setengah dari roomku, tapi mungkin aku bakal room tour spesial 100k aja ke, soalnya roomnya kayak gak ada spesial-spesialnya, tapi bagus sih sebenarnya. Ini background agak ada biru-biru, ada awan juga nih. Kayak bang Clement Jeff, biasanya main apa selain Minecraft? Ini aku biasanya main, gak ada ya. Biasanya gak main game selain Minecraft. Dulu sih pernah main Among Us, PUBG Mobile, kayak ketagihan semua. Tapi sekarang, untuk sekarang aku cuma main Minecraft aja guys. Perasaan anda didonasi para YouTuber? Pasti gak nyangka, aku udah bilang itu di videonya aku di raid member-member bapak KSMB, yaitu LSTL ngasih donasi 2 juta ya. Sebelumnya thank you semuanya. Kayak Gemat, Matem sama lainnya, thank you semuanya ya. Itu perasaanku, udah pasti gak nyangka, terus seneng juga. Oke guys, jadi itu aja video kali ini ya. Ini kayak Q&A santai-santai. Ditunggu konten-konten selanjutnya ya. Aku bakalan konsisten upload juga bapak kau SMP ya. Doain kita supaya bisa berjalan lancar ini SMP-nya. Dan ya itu aja. Bye.